Bapak punya tiga istri ini kan? Iya. Oh, istri pertama yang mana Bapak? Ini yang oh, pertama. Oh, yang ini. Ini yang pertama, yang kedua mana? Ini kedua. Ini kedua. Oh, ini ketiga. Ini ketiga. Oh, bagaimana menurut Bapak punya istri tiga? Gantian dia jadi nggak capek. Oh, kalo gitu. Capek, dia pindah kemari. Kalau ini capek, pindah kemari. Gitu. Tapi adil kan Papa pembagiannya? Bisnis online semua istri-istrinya. Lagi bisnis online, jadi cukup saya ngasih duit untuk kuota saja tiap bulan. Oh, jadi Bapak ngasih kuota mereka yang online ini ya Pak ya? Iya, dia dapat usaha sendiri dari bisnis online. Berarti tidak usah ngasih jatah lagi tiap bulannya nggak ya Pak ya? Nggak usah, lebih jatahnya lebih gede ketimbang kuotanya. Dia langsung dapat. Coba lihat tuh. Oh iya Pak ya, sibuk sampai ya? Sampai saya aja nggak diiroin dong ya suaminya. Tiga istri Bapak sibuk semua ya sibuk Pak ya? Sibuk semua bisnis online, ada yang jualan kambing sekarang. Ya. Oh iya, mau sama lebaran sapi. Haji ya Pak ya? Oh, Bapak juragan kambing ya, berarti istri pertama yang jadi jualan kambing ya? Oh, jadi istri yang kedua jualan domba. Oh, istri suaminya ketiga yang paling kecil jadi jualan sapi dong. Suaminya gajah. Oh, Bapaknya enggak dijual. Jual gajah. Oh, jual gajah. Wah, lengkap dong. Lengkap banget tuh lihat. Ada yang jual gajah, semua. Ada yang jual kambing, ada yang jual sapi, ada yang jual domba. Jadi cukup kuota. Oh, kuota suami Pak. Hanya memberikan kuota sebulan. Dengan kota cukup ya Pak ya? Dia menghasilkan lebih daripada jutaan. Oh gitu ya Pak ya? Iya. Aduh enak banget ya Pak. Bapak ada rencana mau cari lagi Pak? Sempurnanya 4. Sempurnanya 4. Oh kan satu lagi di Majalengka ya Pak ya? Iya. Bapak ini? Sudah pisah dengan yang istri yang itu Pak? Yang nomor 3 ini mau, kan nomor 4 kan Pak? Dia mau keluar negeri. Duh Bapak ditinggal dong Pak. Iya biarin cari yang lain. Oh kasihan sama deh Bapak. Tapi udah cukup tiga dulu lah Pak ya. Tiga dulu lah. Ini juga nggak kelayanan yang mudanya. Pak, tadi kenapa nggak ditolongin istri Bapak tadi jungkrik balik? Oh, saya lagi nggak tahu. Aduh, kasihan sekali yang istri paling muda ya Pak ya. Pak, ini ya benar ya Pak ya, apalagi pada sibuk ya. Ini sibuk semua, lihat aja tuh. Oh, istri pertama Bapak udah selesai nih jualannya? Oh, udah banyak ini ya? Dia udah ada transaksi, kambing sama sapi, jual. Kalau istri Bapak yang kedua ini, senyum-senyum? Masih sibuk. Mikir, masih sibuk. Kalau yang istri yang ini? Ini juga sama. Masih sibuk. Belum ada transaksi ya Pak ya? Dia jual kambing 5 juta, tapi tagihannya utangnya 10 juta. Aduh, gimana? gimana mau bayar ya? Ntar patungan dari istri-istri yang lain. Kompak ya Pak istri Bapak ya, tiga orang ya. Kompak. Aduh, akur-akur ya Pak ya. Akur-akur ya Pak ya. Jangan sampai ribut ya Pak ya. Ya begitulah ini mau wujudnya kebersamaan. Jadi hari pertama di istri pertama, ini hari Senin, kedua Senin, Selasa, Rabu. Rabu. Kamis hari dimana? Libur, tempat empat hari lain. Libur, tempat lain. Ada nggak Pak itu Pak bikinkan satu kandang buat mereka Pak? Satu rumah. Satu rumah. Sih begitu, tapi dia pengennya sendiri-sendiri tuh. Oh jadi Bapak ini satu rumah bertiga? Iya. Wah. Satu rumah bertiga. Gimana pembagiannya Pak? Ini kamar depan, ini kamar tengah, ini kamar belakang. Banyak kuyang. Oh gitu ya Pak ya? Iya.
Aduh Pak, kalau lagi pada sibuk Bapak dicuekin ya Pak ya? Memang begitu. Aduh. Kadang-kadang kita diomelin juga saya. Tapi hebat ya Pak ya? Ini lagi mau anu ada yang beli katanya. Oh. Tapi Bapak hebat ya. Pak, Bapak mah HP-nya jatuh nggak apa-apa ya Pak, istrinya udah megang 3 HP tuh Pak. Iya. Tinggal cari. Ini yang tuh karena yang pertama ini memang agak sedikit error ya Pak. Yang kedua senyum-senyum Pak, tanda tanya nih Pak yang kedua nih Pak. Lagi ada ini dia. Transaksi. Ini yang ketiga mesem-mesem aja Pak. Oh dia habis jatuh Pak, jadi masih kaget. Ya, aduh Pak, ya. Doain ya. Iya Pak, sukses ya Pak buat 3 istrinya ya Pak ya. 3 istri, 1 kepala rumah tangga ya. Dibagi-bagi dengan kesuksesan masing-masing. Ada yang jualan online ya Pak ya, jualan online semua ini Pak, tapi masing-masing ada yang jualan kambing, sapi ya Pak ya. Bapak sendiri jualan anak gajah ya Pak. Ini sambil ngajar juga dia. Oh iya, sambil ngajar, hebat ya Pak ya. Jadi gurunya lagi aktif, non aktif ya Pak ya, karena corona ya Pak. Iya. Jadi Bapak suruh ini aja ya. Zoom. Pakai Zoom meeting. Oh Zoom meeting. Google meeting. Iya. Bapak hari ini mau kemana Pak? Ini. Ya ini nganterin. Wah ini. Pak, rumah Bapak bagus ya, ada kolam renangnya. Oh, ya Pak iya. Ya. Ini untuk wah, dia. Pantes aja 3 istrinya. Pak ya. Itu istri Bapak yang kedua mau kemana itu Pak? Mau nyemplung dia. Oh menyemplung. Iya. Oh. Kayaknya mau berenang dia, udah sukses tuh. Kok Bapaknya nggak diajak? Nantilah. Oh dia udah berhasil ya Pak transaksinya ya? Berenang berempat Pak. Ini belum transaksinya belum. Belum pada selesai, yang sana sudah ya, sudah berhasil. Nah Pak, udah berhasil Pak, jadi dia bisa jalan. Nah, gimana Pak, belum berhasil Pak? Tuh, belum berhasil dia nih, jadi ngotot, baik ngototin saya. Oke Pak, terima kasih wawancaranya ya. Iya, satu suami, 3 istri ya, dengan rumah yang mewah, ada kolam renangnya, pohonnya banyak. Aduh Pak, tapi gobok-gobok itu kenapa Pak? Ada ini Pak, kacamata. Untuk ini apa? Corona. Oh, corona. Masker itu. Masker corona. Masker. Tapi itu juga ada Pak, satu lagi dong Pak. Aduh Pak, istri Bapak gimana sih? Bapak aduh. Oh, jadi di sini juga untuk ini Pak ya, bisa ngejemur juga ya Pak ya? Iya, ayunan juga bisa. Iya, ayunan ada ayunan. Bapak tadi sudah naik ya. Nah, itu istri kedua Bapak lagi main-main air Pak, nggak ditemenin Pak? Iya, dia ingat waktu saya masih pacaran sama dia. Oh. Jadi ini memorinya teringat, jadi dia main sendiri ya Pak ya. Iya. Oh, berarti dia istri yang pengertian ya Pak ya? Iya. Daripada dia main sendiri, terus Bapak di sini nemenin dua istri Bapak ini ya. Oke deh Pak, makasih Pak. Iya, atas wawancaranya. Sama.